Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tidak lama setelah Ramadan itu nanti akan ada ibadah haji. Bagi yang mereka punya kemampuan, entah itu kemampuan finansial uang, entah itu kemampuan badan, entah itu kemampuan dari segi keamanan untuk kita sampai ke tempat itu, maka itu wajib hukumnya untuk kita menunaikan ibadah haji. Jangan sampai nanti kita punya kewajiban, punya harta banyak, aman di perjalanan, aman keluarga ditinggalkan, tapi kita berleha-leha tidak menunaikan ibadah haji. Gampang ke Paris, gampang ke New York, gampang ke Singapura, tapi susah ke Mekah. Padahal itu rukun Islam. Saya menghimbau sesudah Ramadan nanti ini, mari kita mencoba untuk mengatur kemampuan finansial keuangan kita untuk menunaikan ibadah haji. Karena ini adalah rukun Islam yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Apa artinya kita berpuasa, salat, mengeluarkan zakat, ya. Tapi kita tidak pernah menunaikan ibadah haji, padahal itu wajib. Ya. Karena itu, para pemirsa, mari saving uang untuk menunaikan ibadah yang kelima ini, ibadah wajib ini penting. Karena kalau kita nanti tidak melakukan hal ini, maka itu nanti akan menjadi masalah buat kita semuanya. Saya menghimbau sekali lagi, ya, niatkan tahun ini, ya, atau tahun depan tergantung kuota kita. Kalau enggak pernah berniat, bagaimana bisa menunaikan ibadah haji? Daftar tunggu sekarang ini bisa sampai 40 tahun di Sulawesi Selatan. Di Jakarta itu ya lumayan sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau kita tidak mendaftar haji pada saat usia kita sekarang ini, harus menunggu 40 tahun sudah terlanjur menjadi tanah itu ya. Karena itu di mana ada kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, minimum umrah bagi mereka yang tidak sanggup haji karena faktor umur, paling tidak bersentuhan dengan Ka'bah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.